Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, tentunya masih bersama kami Duel yang merupakan tayangan langsung dari Studio 4 RCTI Kebonjeruk Jakarta Barat Indonesia. Kita ikuti partai berikutnya yaitu kelas menengah 68-73 kg. Dan seperti biasa kami tampilkan wasit yang memimpin, Referee Yosef Hungan, dibantu oleh para pembantu wasit Ferry Pantau dan Alfred Maweru. Kita berikan tepuk tangan untuk para wasit. Dan para juri yang memimpin di partai tersebut adalah Ganamurti Suryadi Gunawan dan Max Matino. Pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya inilah para petarung yang akan tampil dari sudut biru, The Blue Corner, 21 years old, Bantarangin, Fighting Club Jakarta, presenting Rudy Gunawan. Ya, kembalinya sang ular kobra di arena heksagon ini membuat saya yakin dan Anda pun yakin dia pasti memenangkan pertandingan ketiga ini. Inilah dia Rudy Gunawan. Rudy Gunawan 21 tahun, peringkat jangkauan 83 cm, bertanding satu kali, menang satu kali, menang KO TKO satu kali. Pelatih Harmodianto, wasis manajer Deddy Triharjanto. Bantar Angin Fighting Club Jakarta, kita berikan tepuk tangan Rudy Gunawan. Selanjutnya dari sudut merah, Red Corner, 25 tahun, 25 years old, the ladies and gentlemen from Tabasi Batam, Indonesia, presenting Robert Su. Pada pertandingan ketiga kali ini yang akan tampil ialah Robert Su, yang terkenal dengan tendangan high kick-nya. Bagaimanakah dia akan mengalahkan lawannya? Mari saksikan kehebatannya. Robert Sun, 25 tahun, non peringkat, jangkauan 74 cm, bertanding 4 kali, menang 3 kali, kalah 1 kali. Belum pernah seri dan belum pernah menang KO TKO. Pelatih Jerry Montolalu, manajer Anthony Eng, klub Tabasi Batam, Indonesia. Kita berikan tepuk tangan, Robert Sun. Ya, pemirsa, kita ikuti dahulu pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa dan juga hadirin sekalian, inilah kelas menengah 68-73 kg, sudut biru Rudy Gunawan dan sudut merah Robert Zun. Silakan wasit. Saya harap Anda bermain sportif, dilarang menyerang dengan kepala, mencolok mata, mencekik leher, memukul dengan sikut, memukul kemaluan, serta memukul kepala bagian belakang serta tulang punggung. Jelas? Oke, touch. Ya, kami kembali kepada Jason Lamting. Ya, terima kasih Bung Ari. Baik, pemirsa di rumah. Iya, gimana Bung Jisi? Langsung sih. Wah, jurus Bangau sudah keluar, Bung. Si Bangau putih. Wah, si Bangau putih, Bung Jisi ya. Paf. Ah, bahaya. Karena dia show dulu. Harus show, dan eksplosifnya kurang. Antisipasi. Iya. Sekarang berada pada mount. Posisi mount. Kurang, Bung. Betul sekali, dan dia juga rupanya kurang hati-hati pada awal. Ini membuahkan hasil yang berbahaya sekali, tapi cukup cedik untuk saat ini. Ya, satu bridging apakah dilakukannya? Pukulan dari Robert Sun. Robert Sun juga tidak... Tenang sekali Robert. Sebaliknya Rudy juga memang agak repot ya. Ya, 30 detik sudah berakhir rupanya di sini. Karena juga Robert juga sayang pada posisi yang bagus tidak melakukan serangan-serangan yang cukup seperti ini ya, cukup berarti ya Bung Jisi. Emosi nih Bung sepertinya. Emosi dan ini bahaya sekali. Uh-huh. Apa emosi, apa dia memancing eksplosif, kita belum tahu Bung. Ya, rupanya sudah terjadi tukar menukar. Ya, balik. Kembalikan keadaan, ini posisi gimana Bung Jesse ini? Ini naik kecok tapi... Kalau ini lolos Bung, bahaya Bung, karena posisi Rudy akan ada di bawah dan Robert berdiri Bung. Iya, tapi kalau memang ini masuk, membalik keadaan menjadi naik kecok, kuncian dari belakang ya. Iya, tapi tidak ini, hooknya sudah lolos Bung. Iya, rupanya juga hook Rudy juga membawa... Iya, satu kaki nge-hook nih Bung Jesse. Iya, jangan sampai Rudy dapat posisi. Ya, Robert jangan terbang. Iya, hook sudah dimasukkan. Robert berusaha. Ya, nah. Iya. Luar biasa.
Tapi cukup yang cukup berbahaya tadi ya. Dua posisi ini Bung ya. Wah, tenaga kalah Robert. Iya, satu take down. Bang! Slam dunk dilakukan. Slam dunk gak ada belakang Bung ya sih ya. Lumayan keras Bung ya, sayang sekali posisi Robert tadi kurang bagus pas jatuh. Posisi Robert. Ya. Kembali satu suplex. Dan amplitudo dilakukan. Waduh ini berbahaya. Satu berbahaya. Ya, Robert. Masih bingung menunggu di sini ya. Saat apakah ini guillotine shot juga masuk apa enggak. Karena kita juga kurang. Rupanya juga. Iya. Kalau tangan sudah masuk nih Bung Yesi. Tangannya masuk. Posisi guillotine ini masuk set Bung. Tapi hanya apakah kuncinya ya, terlepas rupanya. Ya, terlepas rupanya. Rupanya ini memang Robert juga berusaha menahan tangan dari Rudy, Rudy ya, Gunawan, supaya tidak masuk lebih jauh ke arah leher. Gemes Rudy. Pukulan yang sedikit rada ngawur di sini. Iya, tapi dia inisiatifnya ini petarung. Inisiatif bagus sekali. Iya. Punch dilakukan. Wow. Di sini. Wow. Satu high kick. Aha, dua kali. Satu Robert, kali yang cukup membuat mundur. Robert ini menang lakin pengalaman, Bung. Terlihat sekali, Bung. Dia bertarung dengan tenang sekali. Mungkin dari segi fisik juga Rudy lebih unggul. Sementara Robert lebih bermain taktis di sini. Punch dilakukan. Punch juga sudah lemah saja. Ya, apakah akan tap out Rudy Gunawan? Tidak, Pak Rudy. Dengan batuknya ini Rudy saya yakin tidak akan. Nah, ini bahaya. Ini berbahaya. Satu tendangan. Yon Stamak. On position. Finishing dilakukan. Apakah dengan melakukan dengan ground and pound atau kuncian di Bung Jesse? Karena muka Bung, ya saya. Ya Robert, cepat Robert. 30 detik karena akan sudah harus ada penyelesaian di Bung Jesse. Iya, sementara kita lihat supporter. Rupanya dari kubu Rudy ini sudah tidak tega melihat. Udah deg-degan ya apa yang akan terjadi. Padahal Rudy terlihat tidak terdesak sama ya, sekali. Ya sebenarnya Rudy juga cukup-cukup tenang di sini. Tidak. Iya hanya posisi aja tadi. Posisi ya, saja memang kurang bagus. Pukulan dari Robertson. High kick. Masih bisa high kick. Kembali counter dari Rudy. Open guard yang bagus Bung ya. Open guard ya, bagus sekali open guard dari Robert Sun. Ini pembalikan, betul-betul kebalik keadaan dari yang tadi nih Bung. Satu punch goyang, satu kick goyang. Apakah ambar dilakukan oleh Robert nih Bung? Rupanya tidak. Satu ambar, masuk. Satu injakan, bagus. Sayang sekali. Itu hanya insting yang berbicara nih Bung Jesse. Insting. Bagus sekali Bung, tukar menukar teknik yang bagus. 10 detik lagi akan berakhir pemirsa di rumah. Ronde satu. Satu, apa? Iya, wah, sweep yang kurang berhasil. Iya, ronde satu sudah berakhir ronde pemirsa. Luar biasa, Bung. Ya, silakan saja Bung Jesse komentar Anda nih, Bung Jesse. Luar biasa, pertukaran teknik, pertukaran insting yang penggabungan antara teknik dan insting yang apik nih, Bung. Iya, baik pemirsa, ronde dua baru ronde saja. Dua detik berlangsung. Sudah tukar menukar pukulan Bung. Kembali ke pertarungan duel malam hari ini Robert Sun dengan Rudy Gunawan. Bagus! Tukar menukar pukulan sini sudah terjadi di Bung Jesse. Iya betul-betul Rudy ini pertarung insting Bung ya. Dengan double cover yang turun ini sebenarnya sangat amat berbahaya. Sangat berbahaya sekali kalau teknik dari Robert Sun itu matang itu berbahaya bagi Rudy ya. Kita lihat tadi high kick yang bagus sebenarnya. High kicknya dari Robert Sun cukup membuahkan hasil tapi Rudy juga membalas satu push kick. Iya. Niat hack. Baik sekali masih punya tenaga Rudy Gunawan. Bagus. Satu sweep juga aku. Satu-satu pembalikan keadaan nih Bung Yesi. Iya betul. Robert Sun rupanya akan membawa pawang tapi ya diganjal dengan apa nih istilahnya Bung Yesi. Blok. Blok ya. Sebenarnya Robert harus keluar untuk melakukan yang stomach Bung posisi seperti ini. Ground and pound dilakukan. Lebih menyocol itu rupanya daripada memukul nih Bung Yesi, menyocol. Jadi dianggap wasit ini perbuatan diberdirikan karena jadinya. Iya. Robert Sun, iya dengan pengalamannya yang lebih berpengalaman. Oh, bagus. Pukulannya cukup membuahkan hasil di sini. Iya. Yang ingin main tendang. Nih. Sayang sekali Bung.
Rupanya sudah kendor. Sudah. Fighter nih sih staminanya ya Bung Jesse ya. Iya. Pada posisi begini Robert baru menendang. Sayang kebalik ya Bung. Sayang sekali di sini stamina kedua fighter pemirsa di rumah sudah kendor, sudah kedodoran. Iya. Apakah mereka cukup berlatih nih Bung Jesse? Sepertinya kurang. Sepertinya sih. Petarung kelas ringan tadi Bung. Ya karena untuk pemirsa, untuk fighter-fighter yang sudah pernah tanding, sudah pernah menang, sudah dipastikan akan tampil di putaran kedua. Iya. Seharusnya lebih mempersiapkan diri nih Bung Jesse. Jadi secara normal. Oh kembali. Strike kanan dari. Bagus. Dari Henry Cotto. Dari Robert Sumbu. Karena kita ingat Henry Cotto salah satu juara juga dari Kamasia. Robert dan dia final. Betul sekali. Juara nasional dua. Saat ini Henry Cotto menjadi coach dari Robert Sumbu. Goyang Bung Jesse. Bung Jesse goyang nih Bung Jesse. Hanya putih sudah dilempar dari kubur Rudy Gunawan. Ya sehingga demikian. Pertarungan dihentikan Bu. Ya memang keputusan yang baik juga diambil kubur Rudy Gunawan. Memang pada saat itu sangat berbahaya sekali bila satu pukulan masuk mendarat dengan mulus. Itu akan damage pointnya tinggi sekali. Iya betul ya. Sekali. Masih ada waktu besok untuk bertarung lagi. Itu keputusan yang baik sekali dari coach. Dari coachnya. Betul-betul pertarungan yang ini harusnya calm, tenang ya Bung ya. Luar biasa, sayang sekali Bung. Robert melewatkan beberapa kesempatan KO ya. Betul sekali, cuma memang straight kiri dari Robert Sun itu yang membuahkan hasil sekali Rudy Gunawan. Itu straight kanan, straight kiri, kombinasi yang baik sekali. Biarpun dia lebih pendek, tapi betul-betul ini Bung ya, bisa memanfaatkan jangkauannya. Ya, jangkauannya baik sekali. Iya. Menang hawa nih Bung. Kalah tua Rudy Gunawan. Kalah teknik Bung Jesse. Iya. Kalah teknik, kalah strategi di sini ya. Terlalu bernafsu Rudy Gunawan. Iya, masih sangat muda Bung ya. Jadi tapi itulah kelebihan dari Robert Sun. Dan dia bisa memanfaatkan itu memanfaatkan semua. Memanfaatkan kelebihan. Pemirsa yang hadirin sekalian, demikianlah kelas menengah 68-73 kg antara Rudy Gunawan dan Robert Sun. Dan partai tersebut diselesaikan dalam 2 menit 27 detik di ronde kedua. Dan pemenangnya adalah winning by the Bob Decision Victory. The winner is Robert Zoon. Selanjutnya medali emas akan diserahkan oleh wasit kepada Robert Zoon.